Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham di channel TKI Korea Lor. Oke, di siang yang mendung ini saya akan membagikan video tentang bunga sakura, khususnya buat ibu-ibu atau cewek-cewek ya yang suka sama Korea-Korea gitu. Jadi alhamdulillah di depan saya ini persis bunga sakura itu udah bermekaran lur. Jadi minggu-minggu ini di Korea, di seluruh Korea itu sudah mulai bermekaran bunga sakura, alias sudah masuk musim semi ya. Cuman sayang hari ini tuh ya mendung gini, jadi mungkin videonya nggak sebagus yang kalian lihat ya nanti di video. Oke, saya spill dari sini ya bunga sakuranya. Tuh. Kalian lihat kan, itu di atas mobil itu bunga sakura lor, sakura Korea. Dan itu ya adanya dari sini sampai ujung sono, ujung jalan sono, di pinggir jalan itu sakura semua lor. Jadi seperti ini ya, tampak ini ya dari kamar saya. Oke, nanti saya akan turun ke bawah, saya mau lihat langsung ya dari bawah pohon sakuranya langsung. Kalian ikuti aja video ini sampai selesai. Jadi cuacanya cukup dingin lho. Kayaknya ini sekitar 10 derajat atau berapa gitu ya. Oke, saya sedang menurunin tangga. Tadi saya nyari temen, ternyata temen gak ada di kamar. Oke lor, saat ini saya sedang berada di bawah pohon sakura. Dan itu kamar saya ya, pabrik saya yang tadi saya rekam dari atas, yang ada tulisan oranye itu. Dan ini penampakan bunga sakuranya lur. Ini seperti yang saya bilang ya, ibu-ibu atau cewek-cewek pasti suka lihat video ini ya, bunga sakura di Korea. Bahkan dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini itu banyak banget turis yang datang ke ini ya, Korea. Soalnya di seluruh daratan Korea lagi ini musim semi. Jadi dari atas sampai bawah itu, dari Busan sampai Seoul, bunga sakura bermekaran. Cuman untuk Busan udah dari kemarin-kemarin lor, dan sekarang udah full mekar ya. Kalau untuk daerah sini itu belum full mekar, masih 90% kayaknya. Tadi saya lihat juga banyak yang belum mekar ya, alias masih kuncup. Ini kalian bisa lihat. Nih, ini tampak dekat lor bunga sakura. Keren kan? Untuk pohonnya seperti ini ya, biasa aja, nggak bagus-bagus amat, tapi gila bunganya. Jadi terdapat filosofi tersendiri. Pohonnya pun nggak bagus alias jelek, tapi lihat dong bunganya keren banget. Sayang beribu sayang, cuacanya mendung banget lur. Oke, saya jalan ke depan ya. Jadi untuk di daerah sini itu untuk jalanan ini termasuk banyak lur ya, ada berapa pohon. Oke, mulai dari sono nyampe ujung depan sono jalan raya lur, itu mentok itu bunga sakura semua lur. Nih kalian bisa lihat kan. Indah banget sumpah. Keren banget ini. Cuman sayang cuacanya ini ya, yaitu cuacanya mendung. Jadi sinarnya kurang dapet lur. Gak dapet sinar matahari, jadi kurang cerah gitu. Terus ini juga belum mekar 100%, jadi masih banyak yang kuncup juga ya. Kalau mekar 100% ini tuh putih semua lur. Nutupin apa? Nutupin pohon, ranting-ranting itu ketutup semua.
Ini saya doakan buat mbak-mbak, ibu-ibu yang ini ya, pengen ke Korea, ya mudah-mudahan bisa ke Korea, bisa jadi turis suatu saat, bisa menikmati pohon sakura, bunga sakura maksud saya. Tuh, keren banget, yakin. Ini kalau asli, wah lihatnya keren lor. Indah gitu. Soalnya ini sih, kayak berasa gimana ya. Jadi ini asli tapi kayak ini ya, kayak bunga palsu-palsuan gitu. Cuman ada pohon, batang sama bunga, tanpa ada daunnya. Jadi rencana saya tadi sebenarnya pengen ke acara festival bunga sakura, cuman berhubung cuacanya kayak gini mendung, saya agak males lor. Kebetulan ini juga lagi puasa ya, lagi di bulan Ramadan. Oh iya, saya ucapkan selamat berpuasa buat yang menjalankan, teman-teman muslim semua. Ini yang kuning ini juga bagus lor. Tuh, gak tahu ini bunga apa namanya, tapi kalau dilihat dari jauh itu keren banget, yakin, mantep pokoknya. Jadi seperti ini ya, bunga sakura di Korea Selatan. Ada yang bilang, katanya ini ya, beda dari bunga sakura Jepang, cuman menurut saya sih ya sama aja sih, cuman mungkin beda ini ya, beda apa itu namanya, beda jenis. Soalnya kalau saya lihat itu ada banyak banget jenisnya bunga sakura. Tidak hanya di sini doang ya. Jadi seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian vlog kali ini ya, vlog bunga sakura. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih.